akibat pertukangan tadi. Bengkak sial. Tak guna tools yang betul. Kecederaan. Assalamualaikum, selamat pagi geng. Hari ni hari Ahad kan. Hari ni hari Ahad. Pagi-pagi lepas breakfast, terus nak pasang benda ni. Aku minta tolong wife aku rakam. Cici. Pasang pakaian. And the bitch finish. I got you thought this thing is called leveler. Nampak tu punya. Tapi dia dah tak guna. Pinjam sekejap. Okay guys, sebenarnya hari ni hari yang kurang produktif bagi aku. Aku memang aku kata best ada dekat rumah mak mertua aku. Makan free apa semua kan. Tak nanti pun kita orang pergi ke dekat Damansara tu, aku tak tahu apa benda lah. I'm not to talk about that today. But I'm going to talk about what do I do today. Daripada kecil memang aku berangan untuk jadi designer. Setelah umur aku 23 nak masuk 24 macam tu, baru aku dapat peluang untuk menjadi seorang real designer who actively in the advertising industry. So my initial ambition is achieved. Dulu aku punya midterm goal, lepas aku achieve aku untuk aku jadi designer tu, aku cuba untuk kumpul duit untuk kahwin. So aku dah jadi designer, aku dah kahwin. So what is the next step? Adakah aku nak jadi seorang designer sampai aku tua ataupun tidak? So aku kaji dan aku sembang dengan Kerut, one of my partner in crime. Dia bercerita pasal seorang designer UI UX yang mana design apps. Ada tu gelak air dengan aku. Aku cakap seorang-seorang depan kamera. Basically design layout untuk sesebuah apps. Dia gabungan kepada dua, iaitu UI UX, user interface and user experience. Dua komponen yang diperlukan dalam membina apps. Dan frankly speaking, semua orang tahu apps tu dia never end. Akan ada updates at each and every time. Regularly diorang akan update. Even YouTube, Google, so any kind of apps memang akan terupdate secara otomatik. Aku cuba untuk jadi part of that designer, yang orang yang design UI UX tersebut. To me is benda baru. Sebab sekarang ni apps tengah nak naik dengan GrabCar, Uber, banyak-banyak apps lain yang membeli dan boleh menjanakan penempatan. So I want to be in that part, in the next big thing, in local scene in Malaysia. Aku dapat tips daripada real UI UX designer. Dia punya portfolio sangat power. One of it, dia pernah jadi lead to buat GrabCar. Sekarang dia ada dekat sana.com. Dia bagi aku 10 tips starting untuk jadi UI UX designer. Cuma yang aku tengah buat sekarang, apa yang aku buat, aku belajar Android Studio, which is design and apps making program, which is developed by Google mainly for Android. Tu apa masa sekarang ni. Tapi perjalanan aku masih jauh lagi. Aku tak rasa aku punya laptop boleh support Android Studio tu. Tadi aku cuba install dia agak hang. So later this evening, aku, bini aku, mak mertua aku dengan kakak ipar aku pergi ke satu tempat Damansara. Kita orang pergi makan-makan. Besok pagi balik ke Puncak lah. Aku ada banyak benda nak buat kat rumah. Aku nak buat rap, nak drill, tengok macam mana. So itu cerita besok lah. Tapi petang ni kejap lagi kita orang nak pergi makan-makan. 7.40 dah gerak. Nak gerak ke tempat makan tu, naik kereta dan mencai. Kita orang singgah kejap kat farmasi. Sekali kita jumpa binatang ni. Dan juga tengah dalam ni. Pit stop seterusnya dekat Sergi College. Ambil adik Gizi Bik Limau suam tu. Jadi minus
dan guys. Okey. Oh, ya, yeah, masih hujan lagi. Nak bagi berapa bintang? 5 dari? 5 dari 5 lah. Okay, gang, 11:30. So, that's it for today. Jumpa besok.